Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Umam Official. Untuk konten kali ini adalah kita bahas tentang mie kadar buka ya. Mie kadar buka yang nggak dipakai, meskipun itu bolong dikit ya di sininya. Gimana caranya biar mika itu suaranya bagus? Seakan mika-mika yang tebel tuh ya, kayak powerbeat gitu. Jadi akan saya kasih tahu gimana caranya untuk menyaringkan suatu suara ya kan dari mika tersebut. Oke, jadi simak video ini sampai selesai biar teman-teman pada tahu caranya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian biar pada tahu. Oke, kita langsung ke videonya. Oke, kita langsung ambil mikanya dulu ya, baru langsung kita eksekusi gimana biar bunyinya itu nyaring dan gak bosen untuk didengar. Oke, let's go. Oke, nih mikanya sudah saya ambil dan saya sudah siapkan amplas juga ya. Kok amplas ya? Apanya yang mau diamplas? Artinya apa ya? Tonton aja video ini, semoga bermanfaat ya kan. Jadi ini sudah saya ada 4 mika, cuma ada yang bolong ya kan. Ada yang bolong. Ini mika powerbeat yang kita amplas sekarang ini ya, mika powerbeat. Karena mika powerbeat tuh karakter tebel ya. Ya, gimana caranya biar agak tipis yang kita amplas? Bukan bagian dari depan ya yang kita amplas ya, tapi bagian dari belakang ya. Barusan saya udah coba amplas sedikit. Ya. Oke, kita langsung amplas. Intinya untuk amplas itu jangan sampai terlalu tipis ya. Dikira-kirain aja. Oke, kita langsung amplas bosku biar teman-teman pada tahu untuk cara amplas dan kita dengarkan untuk testimoninya nanti. Gas. Oke, ini ya. Udah dan bukannya udah ada ya. Dan buka legend saya nih. Oke, jadi ntar lagi pakai dan buka ini. Dan untuk amplas saya ada dua macam. Ada yang amplas kasar ya, kayak aspal itu ya. Terus amplas yang agak halus. Oke, cara amplas gini ya, teman-teman biar pada tahu. Jangan asal gini, jangan. Tapi gini, melingkarin ya. Ini, ya. Ini ya. Oke, dikira-kirain aja untuk amplas. Intinya muter aja ya, kalau ke kanan terus. Terus habis itu kalau dikira-kirain yang amplas kasar itu udah cukup, baru ke amplas amplas yang agak halus. Oke, kita langsung gas aja, eksekusi aja biar teman-teman pada nggak nungguinnya. Oke. Aja ya buat teman-teman. Saya sarankan mika yang nggak dipakai ya kan, atau mika yang udah bosen suaranya kayak gitu, terus dengan punya dua mika yang satu nggak dipakai, terus yang satu itu tebel. Jadi saya saranin mubadir kalau nggak dipakai ya kan, emang. Jadi saya saranin untuk kayak gini biar hasilnya berbeda. Tapi hati-hati jangan sampai ini yang pinggir amplasnya dan sampai kena ini, takut bolong soalnya agak tebel amplasnya. Ya lagi, kenapa bang untuk yang tengah kok nggak diamplas juga? Monggo Fadol, buat teman-teman yang mau di amplas gak apa-apa ya kan. Efeknya ya gak apa-apa ya, tapi dikira-kirain aja ya. Ingat, dikira-kirain aja untuk efeknya gak apa-apa. Kenapa saya lebih fokus untuk amplas yang pinggir? Karena kebanyakan kita main di pinggir ya kan. Paling ya untuk di tengah nih kebanyakan slap atau tuh. Oke, kita lanjut amplas. Semangat.
ya teman-teman takut ada yang tanya juga ya, Bang Umam pakai mic apa untuk yang di Aplas? Saya pakai Powerbeat karena udah nggak dipakai ya kan, logonya udah hilang juga, jadi emang saya dipakai mubatir ya, jadi saya harus Aplas biar bunyinya lebih berbeda dari yang lama. Oke, kalau dikira udah cukup pakai yang kasar, kita pakai yang halus ya. Oke, ini Aplas yang halus. Kita langsung gas lagi untuk Aplas, semangat. Jadi butuh kesabaran ya untuk mengeluarkan suara-suara yang enak didengar ya kan. Jadi ya kita sabar aja, semangat ya. Karena ada kata-kata kayak gini, melakukan sebuah hal dengan dijalani sabar itu akan membuahkan hasil yang manis lah, hasil yang memuaskan juga. Jadi kita harus sabar. Oke. Saya kalau ngira-ngira mika tuh gini. Jadi kenapa saya yang tengah nggak saya amplas ya, biar saya perkiraan saya tuh biar enak. Untuk yang tengah oh tebelnya kayak gini, untuk yang pinggir saya yang amplas, oh jadi tahu gitu loh, dikira-kirain aja. Ingat mika yang nggak dipakai ya guys, eman ya kan. Kalau nggak dipakai emang, apalagi nggak terlalu bolong ya kan, kalau cuma bolong dikit-dikit nggak apa-apa. Ini mikanya nggak bolong, cuma menurut saya ini terlalu tebel ya kan, jadi bunyinya itu agak mendalam, nggak terlalu buka ya kan, nggak terlalu power lah. Makanya saya amplas. Kita langsung ke proses pemasangan mika ini ya, gimana suaranya, jadi ikutin terus video ini, semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Oke, gaskan bosku. Oke bosku, kita langsung pemasangan mika ya. Ini saya amplas, kemarin saya amplas ya, karena mau dicat lagi. Nih. Emang. Nih, mika yang udah saya amplas barusan. Kita pasang, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena ini bukan presisi, ini ada kodenya. Presisi itu apa bang? Tanpa kode ya. Jadi ini bukan presisi, ada kodenya nih. Oke, kita langsung pasang. Yang ini ada kodenya, berarti sini ya. Oke, kita pasang. Kita pasang bautnya ya. Kita percepat aja ya.
Oke, kita lanjut untuk proses penyetelan ya mika. Karena di sini ada bagian mika ya, apa? Baut yang dol, ini dol nih ya, ini dol. Oke, jadi kita fokus ke 7 baut aja. Emang bisa bang? Ya bisa, kita setel aja ya. Karena kenapa dol bang? Ada yang tanya gitu. Karena ini nggak pakai baut tanam. Ini terbuka aja dulu ya. Ya, dapat berapa tahun? Ya, lumayan lama, kita setel aja ya. Setel dulu. Oke, ini udah saya setel ya untuk mikanya, dan kita pakai baut 7 ya, karena yang satu dol. Saya nggak tahu kalau dol, jadi nggak apa-apa lah kita pakai 7 ya kan. Suaranya kayak apa, sampai keringetan nih yang 16 barusan ya. Oke, kita coba ya. Ini tanpa saya edit untuk suara ya, jadi real dari kamera ini ya, HP ya. Oke bosku, karena barusan udah saya cek sound ya untuk darbuka ini ya yang sudah di amplas, maaf nggak sampai lama ya untuk main darbukanya karena HP lowbat ya kan, ini sambil di charge. Jadi terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya kan buat teman-teman. Jangan lupa share, bagikan ke teman-teman kalian para pemain darbuka untuk mungkin punya mika yang nggak dipakai gitu ya. Jadi saya saranin untuk coba biar tidak bosen dengan suara-suara yang kayak gitu, oke? Terima kasih, tunggu video selanjutnya dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam bermain darbuka atau ngasih contoh kayak gini, ana mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam darbuka.